Kali ini kita akan review Kamen Rider LDCX Lingdong Cuang sia-sia untuk motorcycle wave-nya yang pertama ya. Hanya di Arsanto Channel. Dan ini adalah boxnya, teman-teman. Boxnya ini keren ya, karena ada hologram-hologramnya, gila. Semua bagian itu hologram, lihat di samping-samping tulisan itu juga hologram. Ya, bisa kita lihat ini menunjukkan isinya apa aja dari wave ini. Ya, di bawah-bawahnya masih tulisan Cina ya, bukan tulisan Jepang, berbeda dengan Shodo. Kita lihat di wave-nya ini ada Kuga, Den-O, Kamen Rider Double, dan Kamen Rider Bill, Kamen Rider Zero One, dan Kamen Rider Gits ya. Dan terutama yang diutamakan di wave ini dan menjadi sampulnya dari seluruh box blind box ini adalah Gits ya. Bahkan petunjuk belakangnya juga ditunjukin ada Gits atau Boot Striker ya. Dan uniknya dapat figurnya juga ya. Jadi gimana isinya? Nanti aja langsung kita lihat, kita buka. Kita coba langsung buka aja LDCX yang kali ini adalah Zero One. Ya. Ya, tentu saja isinya adalah buku manual. Figurnya Zero One. Stand berdiri untuk Zero One dan motornya. Gua buka si motornya ini. Rice Hopper. Dan anjir. Ya. Kita coba potong-potong ya. Potong-potong. Potong-potong. Bagian-bagiannya ini harus kita potong untuk bisa kita susun. Untuk materialnya sendiri teman-teman, bisa kita lihat semua adalah plastik ABS. Tidak ada PVC alias plastik soft. Stangnya ini keras, ya ininya keras. Semua keras, tidak ada PVC. Artikulasinya gimana? Artikulasinya hanya ada 3 di motor ini, yaitu roda depan, roda belakang, roda depan, dan stang ya. Bukan stang, standar ya. Stangnya nggak ada. Jadi ini standar roda belakang dan roda depan. Itu aja untuk artikulasinya. Untuk paintingnya sendiri teman-teman, warnanya udah sesuai, yaitu warna yellow stabilo. Dan warna lainnya tentu saja nggak sesuai, karena untuk forknya sendiri itu warnanya hitam plus hitam aja. Dan rodanya, jerujinya itu nggak berwarna silver. Mesin-mesinnya juga masih hitam plek-plekan. Dan apa lagi? Ya, sisanya udah oke sih. Warnanya udah yellow stabilo. Saatnya kita bandingin dia. Ini Shodo, aku kehilangan depannya, dan Shodonya seperti ini teman-teman. Bisa kelihatan Shodonya itu tinggi banget kan, kalau dari sini deh. Nah, parah tingginya, Shodo banget nih, gede ya. Jadi ini memang cocok buat Shodo, buat figur Shodo kalian. Dan aku juga punya kebetulan print 3D-nya. Kita lihat
apakah aku akan beralih? Ya, print 3D-nya bisa nengok sih ininya ya, ke stangnya. Tapi untuk segi detail bisa kalian lihat, kita jalankan saja. Dari segi detailnya, LCX-nya ini menang jauh di bagian body karena di print 3D-nya ini hanya stiker-stiker aja, nggak ada detailnya. Nah, seperti itu. Untuk LCX ini mungkin bisa kita bilang menang di detail ya, karena dia dari Toei langsung lisensinya. Jadi perlukah kalian beli LCX Zero One ini? Aku jawab perlu, karena kalian punyanya Sodo ya. Jadi warnanya ya ala kadarnya, masih kurang di sana sini, nggak bisa berartikulasi dengan baik, hanya roda aja, nggak bisa stangnya ya artikulasinya. Tapi dari segi size udah sesuai banget nih sama temennya Sodo ya, untuk mengkapi Sodo kalian. Dan oleh karena itu kalian wajib beli LCX yang Rice Hopper ini. Dan bagaimana dengan nasib 3D-nya? 3D print itu yang punya aku, tetap aku akan pakai 3D print karena 3D printnya kayaknya detailnya lebih bagus. Dan ini tetap akan aku keep karena akan dua-duanya dipakai. Yang satu ini jadi motor mungkin form Zero One yang lain ya. Jadi worth it, dua-duanya masih worth it untuk dimiliki. Oke, sampai ketemu lagi di video-video seperti ini lainnya. Jangan ketinggalan di like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye!